Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Madrasah Aqidah masih lagi membincangkan berkenaan dengan keimanan kepada Al-Quran. Antara kehebatan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah membicarakan perkara gaib akan datang, future. Al-Quran memberitahu sesuatu perkara sebelum perkara itu berlaku dan setelah berlalunya satu tempoh masa, exactly berlaku, betul-betul berlaku sebagaimana disebut oleh Al-Quran. Ini salah satu bentuk mukjizat kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Teruskan bersama-sama kami, kita kuatkan keimanan kita, kita pasakkan akidah kita, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan kehebatan Al-Quran. Kita yakin, kita mesti i'tiqad, jadi akidah bahawa Quran ini mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti i'tiqad yang ada dalam Al-Quran semua betul. Kita mesti i'tiqad segala ajaran yang terkandung dalam Al-Quran pasti membawa ketenangan, membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan segala yang bercanggah dengan Al-Quran semuanya batil. Kalau bercanggah dengan Al-Quran semuanya lemah. Ini akidah ni. Kita kena imani perkara ini. Dan sekarang kita masuk satu lagi perkara yang saya sebut dah sebelum ni, cuma kali ini kita nak lebih terperinci. Bahawa antara kehebatan Al-Quran ialah Al-Quran menyebut perkara akan datang. Perkara gaib akan datang. Ialah gaib, kita dah bagi tahu gaib ni sesuatu yang kita tak nampak, kan? Kita sekarang berada di tahun 2011. Kita tahu tak apa yang akan berlaku pada tahun 2012? Pada tarikh kita berada di madrasah ni, tapi setahun akan datang, kita tahu tak apa akan berlaku? Wallahu alam. Tapi kalau ada seseorang, satu pihak yang beritahu dan perkara itu benar-benar berlaku, ini satu kehebatan luar biasa. Kalau yang kat tepi jalan yang tilik nasi itu, apa yang tukar tenung nasi itu, nasi dia pun masih tepi jalan je. Tak kaya. Ya ke tidak, entah betul ke tidak, itu yang dia panggil tilik nasi. Tetapi Quran, ilmu daripada Allah, maklumat daripada Allah yang terkandung dalam Quran, kalau Allah sebut berlaku, pasti akan berlaku. Okay. InsyaAllah kita nak bincang satu contoh. Satu contoh. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah, masih peringkat awal memulakan dakwah di Mekah, macam mana suasana dakwah kat Mekah? Tak diterima. Ha? Tak diterima. Tak diterima. Pengikut Islam ramai ke tak? Tak ramai. Tak ramai. Apa situasi masa suasana dekat Mekah tu? Keadaan awal Islam macam mana? Penuh cabaran dan tekanan. Penuh cabaran dan tekanan. Dan tekanan. Ya, daripada kaum Quraisy. Antara bentuk tekanan macam mana? Ancaman untuk membunuh Nabi Muhammad. Bunuh Nabi Muhammad sendiri. Lagi bentuk ekonomi. Ya, ekonomi. Macam mana? Tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi. Lagi bentuk lain lagi? Seksaan terhadap pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Seksaan terhadap para pengikut baginda. Ini situasi orang Islam minoriti, orang musyrikin Quraisy yang majoriti, dan mereka menekan, mereka mengganggu dakwah, mereka menyiksa para sahabat. Dalam keadaan sedemikian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Quran. Allah turunkan ayat Quran daripada surah Al-Qamar. Cuba baca ayat ni, seorang tolong baca. Seorang tolong baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaquluna nahnu jami'un muntasib. Sayuhzamul jam'u wa yuwallunal wa yuwallunad dubur. Adalah syamsiah tu. Tak payah bunyi alif lam lah. Wa yuwallunad dubur. Sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Ayat ini turun ketika Nabi masih berada di
di Mekah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah cuba pergi berdakwah ke Taif, nak cari tempat baru untuk dakwah. Pergi ke Taif pun orang tak terima, dilontar dengan batu dan sebagainya. Dalam situasi orang Islam sedikit, dalam situasi umat Islam kena tindas, kena seksa, tiba-tiba turun ayat ni. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Mereka tidak mempunyai sebarang bukti. Ini kait dengan ayat sebelum ni lah. Bahkan mereka berkata, siapa mereka ni? Mereka yang berkata dengan begitu angkuh dalam ayat 44 surah Al-Qamar, mereka yang bercakap dengan begitu angkuh ni siapa? Mereka ialah kaum kafir Quraisy, musyrikin Quraisy. Mereka kata dengan penuh sombong, nahnu jami'un muntasir, kami satu kaum yang bersatu yang sudah tentu dapat membela diri. Membela diri diterjemah kat sini membela diri, muntasir maknanya menang. Kami ni, kami semua bersatu, kami akan menang, kami akan kalah dengan kamu. Mereka cakap begitu pada orang Islam. Sebab memanglah, memang dia orang ramai, orang Islam sedikit dan nampak macam dia orang menang. Tiba-tiba Allah sebut ayat yang seterusnya, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, akan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling lari. Bila ayat ni turun, macam mana para sahabat? Bila para sahabat dengar ayat ni, mereka yakin dan percaya. Mereka yakin dan percaya. Inilah iman, inilah akidah. Mereka yakin dengan ayat Quran. Logiknya, kita kena tindak, kita kena seksa, kita sedikit. Tiba-tiba kata, sayuh zamul jama'u waywalluna dubu. Diorang tu akan kalah, akan dikalahkan dan akan lari lintang pukang. Antara orang yang tak faham ayat ni lah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar kata, siapa akan kalah ni? Siapa yang akan lari lintang pukang? Kita yang kena seksa. Sayyidina Umar katanya, aku tak faham maksud ayat ni. Tetapi Sayyidina Umar tetap yakinlah. Dan ini yang menenangkan hati para sahabat, bahawa ini petanda mereka akan mendapat kemenangan. Setelah ayat ini turun, para sahabat mula sebarkan dakwah lagi, teruskan kerja dakwah. Berlaku peristiwa hijrah. Berlaku peristiwa hijrah. Setelah 2 tahun berada di Madinah, berlaku peperangan yang pertama dalam sejarah Islam. Peperangan yang sangat besar, iaitulah perang Badar. Perang Badar. Perang Badar berlaku pada tahun 2 Hijrah. Dalam peperangan tersebut, kita semua tahulah, dalam Perang Badar ni orang Islam menang besar. Dan tentera-tentera musyriki Mekah, ramai pembesarnya yang mati dalam Perang Badar. Dan mereka dalam peperangan Badar, mereka lari patah balik ke Mekah, lintang pukang lagi. Dalam setelah selesai Perang Badar, dan tentera musyriki berlari balik ke Mekah, yuwallun, mereka berpatah balik, lari lintang pukang. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pedang dan Rasulullah membaca ayat ni, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, akan kalah puak-puak ini dan akan lari lintang pukang patah balik. Sayyidina Umar kata, oh, baru aku faham ayat yang turun dulu. Sayyidina Umar kata, hari ini aku baru faham bahawa ayat ini dimaksudkan dalam peristiwa Perang Badar. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina nuzuli hadhihi al-ayah wa baina ghazwati Badrin sab'a sinin. Ibn Abbas kata, ayat tu turun masa kat Mekah dulu, tempoh masa dengan Perang Badar sepanjang 7 tahun. Ayat ni turun selepas 7 tahun perkara ini benar-benar berlaku. Nabi baca ayat tu masa Perang Badar ni, Sayyidina Umar kata, baru aku faham ayat yang turun 7 tahun dulu hari ini telah menjadi realiti. Benar Al-Quran talking about the future. Al-Quran bercakap perkara masa depan dan ia benar-benar berlaku. Ini di antara bentuk mukjizat kitab Allah yang sangat hebat ini. Teruskan bersama-sama kami di Madrasah Aqidah ini. Terima kasih.
terima kasih kepada para penonton di rumah, ibu-ibu, ayah-ayah, rakan-rakan kita, para remaja, remaji kan. Saya sebut rakan-rakan ni sebab saya rasa macam remaja lagi lah. Jadi kita kira remaja lah juga kan. Jadi kita nak sambung kehebatan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Tadi saya sebut satu contoh lah, bahawa perkara yang Allah Ta'ala sebut masa Nabi masih di Mekah, setelah 7 tahun perkara itu benar-benar berlaku. Apa yang Quran sebut ni bukan ramalan, bukan tilik nasi, bukan jaga, tapi ilmu Allah. Allah yang mencipta alam, Allah yang mencipta manusia, Allah cipta orang beriman, Allah mencipta orang kafir, Allah maha mengetahui. Jadi Allah sebut di dalam Al-Quran. Keadaan ini, para sahabat di Mekah, walaupun mereka sedikit, walaupun mereka tertindas, mereka yakin ini pasti akan berlaku. Mereka, ya, ini jadi motivasi, mereka terus berdakwah. Mereka yakin sebab Allah janji akan menang, menanglah. Nah, ini keimanan yang kita nak tanam dengan Al-Quran. Logik tak? Agak-agaknya logik ke? Masa di Mekah tu, dengan bilangan yang sedikit, dengan lemahnya, tiba-tiba kata grup tu boleh kalah, lari lintang pukal, logik ke? Ha? Kita yang kumpulan kecil ni, kita nak berhadapan dengan tentera yang besar, kita kata tentera tu confirm akan kalah, lari lintang pukal. Tak logik. Tetapi iman, tetapi akidah yang telah dipasak dalam jiwa sahabat, mereka cukup confident bahawa ini pasti akan berlaku. Saya nak sebut satu lagi contoh dan penonton yang dikasih sekalian. Ayat ini juga turun di zaman Mekah. Juga turun di zaman Mekah. Mekah ni ayat-ayat akidah. Banyak ayat-ayat yang memasak akidah. Okey, sebelum cerita tentang ayat ni turun, situasi dulu. Nabi mula berdakwah di Mekah. Dakwah. Maka di Mekah ini ada penyembah-penyembah berhala. Rasulullah kata terima wahyu dari langit. Okey. Pada zaman ini ada dua kuasa besar dunia. Kuasa apa? Rom dan Parsi. Ini dua kuasa besar dunia masa itu. Rom, Parsi. Rom ni terkenal dengan agama apa? Majusi. Rom. Rom. Konstantinia. Rom. Rom Nasrani. Rom. Rom Itali sana kan sekarang. Ni Roma tu. Rom. Mereka berpegang dengan agama Kristian. Parsi. Parsi agama apa? Parsi. Majusi. Parsi. Majusi. Mereka berpegang dengan agama Majusi. Majusi ni agama dia sembah apa? Sembah api. Okey. Sekali lagi kita buat kesimpulan. Dua kuasa besar dunia, Rom, agama Kristian. Agama Kristian ni asal usul agama dia dari mana? Nasrani. Reveal. Yang diwahyukan. Ya, walaupun mereka seleweng, tapi asalnya wahyu daripada Allah pada Nabi Isa. Mereka seleweng, tapi asalnya agama yang diwahyukan. Parsi, agama mereka apa? Majusi. Sembah api. Sembah api ni ada unsur keberhalaan. Sembah api. Yang ni Kristian, unsur Tuhan. Wahyu. Walaupun mereka seleweng, nampak tak? Ini dua kuasa besar dunia. Okey. Nabi Muhammad di Mekah mendakwa terima wahyu. Orang musyriki menyembah berhala. Ada tak similarity, kesamaan itu? Ada. Islam dia mirip dengan Kristian. Tak sama ni. Tapi saya nak bagi tahu situasi dulu. Okey. Ketika itu berlaku perang besar antara Rom dan Parsi. Tak ada kaitan pun dengan Islam. Ada perang besar di antara Rom dan Parsi. Tak maaflah saya dah menonton dikasih sekalian. Pagi ini kita belajar sejarah sikit. Sebelum ni kita belajar sains, ni kita belajar sejarah pula kan. Okey, bila ada perang besar antara Rom dan Parsi, pendek ceritanya dalam peperangan tersebut Rom kalah teruk. Hancur Rom. Kalah teruk Rom. Detail sejarah tu kita mungkin tak sempat, tapi poin yang saya nak kait dengan akidah ni. Rom kalah teruk, Parsi menang. Rom agama apa tadi? Majusi. Rom Nasrani. Berdiri tak kursi semua. Rom agama Kristian. Parsi agama Majusi. Dalam perang ni siapa kalah? Gol Parsi. Rom kalah.
Dia atas meja. Ni kan pakcik-pakcik, makcik-makcik kat rumah tahu, ingat dah saya bagi tahu. Ni kali ni tak ingat. Macam mana ni? Pakcik kata Rom lah kalah, aku pasti. Kan? Okey. Rom kalah. Rom agama Kristian. Parsi menang. Parsi agama Majusi. Okey, kalah. So kemenangan Parsi yang agama dia keberhalaan mengalahkan Rom yang agama dia wahyu ini akan beri kesan tak pada suasana di Mekah? Memberi kesan. Ketika itulah penyembah-penyembah berhala di Mekah, mereka berbangga. Mereka gunakan sebagai satu sidewar, perang psikologi. Mereka kata, tengok yang sembah keberhalaan, sembah api menang lawan yang kata terima wahyu. Dia kata, dia kata, qalu laqad ghalaba ikhwanuna ala ikhwanikum. Orang musyrikin Mekah tengok geng-geng kami yang sealiran dengan kami yang sembah keberhalaan ini menang lawan yang geng-geng sealiran kamu yang kata terima kitab dari dari langit. Dalam keadaan itu orang Islam pun terkesanlah, kan, dengar yang terima wahyu kalah, yang sembah berhala menang, terkesan, agak lemah semangat sikit. Terkesan sebagai manusia biasa, memang terkesanlah dengan perang psikologi ini. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran, Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Apa makna ayat ni? Insya-Allah kita akan terangkan seketika nanti. Teruskan bersama-sama kami dan melihat kehebatan Al-Quran. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama kami. Sebelum saya lupa, saya ingin ingatkan kepada para penonton dikasih sekalian, kita boleh berkomunikasi, bersilaturahim. Jemputlah ke Facebook kami di www.facebook.com/madrasahalhijrah. Ada komen, ada apa, kita boleh berkomunikasi. Okey, kita sambung berkenaan dengan kisah kita tadi. Kat mana dah tadi? Turun surah. Turun ayat. Turun ayat daripada ayat pertama sehingga ayat ke kelima surah Rom. Jadi tidak penonton dikasih sekalian, kalau ada Quran, cuba tengok terjemahan. Cukup menarik kisah ini. Bayangkan suasana orang Mekah sembah berhala, ambil kesempatan isu yang berlaku. Memanglah orang yang berfikiran komunis, kalau ada revolusi komunis berlaku di negara lain, dia seronok lah kat tempat dia. Orang yang berfikiran berjiwa apa, ikutlah jiwa agama, dia minat agama, tiba-tiba dia dengar satu revolusi, orang agama telah mengatasi orang kafir, dia pun akan jadi seronok. Ataupun dia ni minat aliran ni, yang sama aliran dengan dia kalah, akan jadi dia akan jadi agak sedih. Jadi ini yang dimainkan oleh orang musyrikin Mekah. Ikhwanuna, apa dia kata, laqad ghalaba ikhwanuna ala ikhwanikum. Dia propagandakan, dia da'iyahkan sidewar bahawa penyembah berhala Majusi telah mengalahkan agama wahyu Nasrani dari Rom. Bila turunnya ayat ini, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum, telah kalah Rom. Fi adnal ardi, dalam bumi yang terdekat, negeri yang dekat sekali, dekat tempat berlaku perang itu, dekat dengan tanah Arab. Wahum min apa ni, fi anal ardi wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Allah Taala sebut dalam mereka sesudah kekalahan itu akan mengalahkan balik lawan mereka. Ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Jadi bila para sahabat dengar Rom kalah tapi Rom akan menang balik, fi bid'i sinin, sebut pula tahdid Allah Ta'ala sebut dalam masa beberapa tahun, bid'in sinin. Terkejutlah orang kafir. Lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minuna bi nasrillah. Dan pada hari kemenangan Rom menang balik nanti, orang mukmin akan bergembira. Jelas tak makna ayat ni? Alif Lam Mim, Rom telah kalah. Dan selepas kalah Rom akan menang balik.
Sahabat yang senang sedih tadi dengar. Ha? Rum menang balik. Ha, tengok Rum menang balik. Orang musyriki Mekah lagilah dapat poin. Nak hentam lagi. Mana boleh menang balik. Dah hancur. Bila, bila perang antara dua negara besar, declare kalah ni, dia akan hancur negara. Kan? Mana boleh menang balik. Nak bertaruh. Ada orang yang mencabar. Ubay bin Khalaf cabar untuk bertaruh. Sebab Nabi baca ayat ni dalam solat subuh. Nabi baca ayat ni dalam solat subuh. Lepas solat subuh tu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keluar kat Mekah. Melau-laukan. Mulibatu rumahum apa ni, fi adnal ardi wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Abu Bakar baca ayat ni. Menang balik, menang balik, menang balik. Ubay bin Khalaf kata nak bertaruh. Sayyidina Abu Bakar kata okey, bertaruh. Bertaruh. Apa? Islam, Rom akan menang balik. Musyrik kata bertaruh, tak akan menang. Sayyidina Abu Bakar pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah, dia orang ajak aku bertaruh. Dan aku sanggup bertaruh. Memang Rom akan menang balik. Rasulullah kata, kenapa? Sebab aku yakin janji Allah. Ini iman Abu Bakar. Rasulullah kata, kamu bertaruh berapa tahun? 2-3 tahun akan menang balik. Rasulullah kata, kamu panjangkan tempoh sehingga 9 tahun, tambah nilai pertaruhan. Mana Rasulullah mengiyakan. Saya dah menonton yang dikasih sekali ya. Masa ni hukum bertaruh masih belum diharamkan. Jangan pula kita lepas ni pergi keluar bertaruh. Tahun ni siapa menang World Cup ni. Nabi bertaruh dulu. Ini masa ni tak haram lagi. Jangan kita bertaruh kan. Bahaya. Copa tahun ni siapa menang. Jadi masa ni tak haram lagi. Okey. Rasulullah sendiri kata kamu tambah tempoh sebab Allah Ta'ala sebut fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Dalam bahasa Arab, bid'i maknanya dunal ashr, kurang daripada 10. Bid'i beberapa, less than 10 years. So Allah janji dalam masa kurang daripada 10 tahun, Islam, Rom akan menang balik. Abu Bakar kata jom bertaruh, dia orang bertaruh. Subhanallah, kali ini menjadi buah mulut. Orang musyrikin mengatakan, haa, tengok dia orang. Percaya sangat kat Quran. Mana boleh Rom menang balik. Dah hancur dah. Kamu bertaruh janji 10 tahun. 9 tahun, 10, bawah 10 tahun akan menang balik. Subhanallah. Inilah keimanan Abu Bakar. Inilah keimanan para sahabat. Dan ayat di hujung sebut, ketika Rom menang balik nanti, yauma idzi yafrahul mu'minuna binasrillah. Pada hari Rom menang balik nanti, orang mukmin akan bergembira dengan pertolongan Allah. Ha. Berlalulah tempoh masa. Berlalu masa, orang pelekeh. Pertaruhan ini berjalan. Bila ni, Abu Bakar kata tunggulah. Tak sampai 10 tahun lagi. Tunggulah dulu, tak sampai 10 tahun lagi. Mereka terus berdakwah di Mekah, berdakwah, berdakwah. Kemudian berhijrah ke Madinah. Subhanallah. Ketika itu berlaku rampasan takhta dalam kerajaan Parsi. Ada anak-beranak berpegang sama sendiri dalam istana Parsi, menyebabkan mereka jadi lemah. Panjang kisah sejarah. Dan Rom ada maharaja baru Herakl yang membentuk kumpulan tentera-tentera secara gerila. Mereka kumpul anak-anak muda, mereka bagi kebajikan, susun tentera balik. Ringkas ceritanya, berlaku balik perang antara Rom dan Parsi. Nabi di Mekah terus berdakwah. Pertaruhan berjalan. International Rom berperang balik dengan Parsi. Dan subhanallah, dalam satu, pada bulan Ramadan tahun kedua hijrah, kemuncak peperangan antara Rom dan Parsi, Rom mengalahkan Parsi di tempat yang begitu dekat dengan tanah Arab. Adnal Ardi, tempat yang dekat dengan tanah Arab. Rom mengalahkan Parsi balik dan berita itu tersebar. Dan peristiwa itu berlaku, saya sebut tadi, pada bulan Ramadan tahun 2 hijrah. Dan pada bulan Ramadan tahun 2 Hijrah berlaku satu peperangan antara orang Islam dan orang musyrikin Mekah, iaitu perang Badar. Kena dengan makna ayat wa yauma idzin yafrahul mu'minuna binasrillah. Allah Taala kata hari Rom mengalahkan Parsi nanti, orang beriman sedang bergembira dengan pertolongan Allah. Rupa-rupanya exactly tarikh itu berlaku pada hari perang Badar. Allahu Akbar. Hanya janji Allah. Dan adnal ardi maknanya bumi yang paling dekat. Dalam ilmu geografi ditemui bahawa tempat berlakunya perang antara Rom dan Parsi itu dari segi ukuran dasar bumi yang paling rendah, yang paling bawah. Adna bukan saja makna paling dekat, juga memberi makna kedudukan bumi yang paling rendah berlakunya di tempat peperangan antara Rom dan Parsi, yang nantinya Parsi kalah.
dah kenalah dengan ayat Quran yauma idzi yafrahul mu'minun bi nasrillah, pada hari itu orang mukmin juga bergembira dengan pertolongan Allah, yakni dengan kemenangan di dalam peperangan Badar. Al-Quran memberitahu perkara akan datang dan ia benar-benar berlaku. Quran juga memberitahu perkara akan datang dalam kubur. Quran juga memberitahu perkara akan datang di syurga neraka. Semuanya benar kerana itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman, inilah akidah kita. Moga-moga kita bertemu dalam episod-episod akan datang insya-Allah. Akidah asas kesatuan ummah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu.